beda yang aku udah bahagia lah. Jangan dong, rezeki kau sih sama. Rezeki kau sih sama. Sama juga, ni raja, ni pun raja udah ada apa. Sama sih pun satu bank. Baik, smile. Alright, smile. Okay. Baguslah tu ni. Dah improve. Dia memakai sarung kepala. Untuk memastikan kesihatan terjamin. Betul ya? Kedai makan dia Raja Chicken. Ha, memang dia raja. Bapak chicken memang raja jari. Yang penting halal. Alhamdulillah. Air dia, air dia dalam cetek. Ke cetek? Dah lama. Tak bukan masa surut dah. Tak tahu waktu tak tinggi dia mana. Tak ada impun pula ni tapi apa. Kita repek, kita repek. Itu tadi. Tak ada orang mana, tak ada orang terjun ni. Ada. Dah dapat ke orang terjun ni? Sekarang ni kita berada dekat sekarang ni sekali lagi kita nak makan ayam. Okay. Apa kita malam ni? Kita bagi mata yang tengah dulu. Ada rambut ya? Rambut. Okay. Apa kita malam ni? Kita bagi mata yang tengah dulu. Yang ada rezeki kau ni apa? Baka. Apa? Apa special? Din boleh. Alright. Thank you. Makan. Ada lagi tau. Ini adalah kita punya menu malam ni. Ayam pop. Yeah. Ni nak. Kita kena orang. Okay. Makan. Malam itu kami semua menikmati ayam pok dengan nasi. Ayam gorengnya sangatlah nikmat dan nasi pun, shawarma pun memang semualah sangat sedap. Malam itu kami pulang ke hotel dengan perut yang sangat kenyang dan pastinya tidur yang paling nyenyak. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni hari ketujuh kita berada di India dan baru saja bersiap untuk ke destinasi seterusnya, Jaisalmer. Perjalanan lebih kurang 200 plus minus kilometer. Bezanya kali ni kita akan ride ke arah Padang Pasir. So this is a new experience untuk aku. Sebab tak pernah lagi pergi Padang Pasir. So sekarang ni dah bersiap. Sekejap lagi kita orang nak shoot sunrise sekejap. Kemudian kita akan bergerak. Sekarang ni pukul 6.30 pagi. Dan everyone is already packing up untuk kita bergerak sekejap lagi. Thank you.
pagi ni sebelum kita gerak ke Yasame, kita nak tengok dulu satu tempat yang sangat ikonik untuk fotografer, which is tempat di mana Steve McCurry ambil gambar foto of the Running Kids. Ni nampak je gayanya. Bagi dia friendly dengan kita dulu. Hai. Anjing ni tengah. Wih, lupa bagi makanan. Wih, ambil bul. Kalau ambil roti je. Roti tak disettle ni. Sir. Sir. Dog. Is it okay? Sebelum kami bergerak ke Jaisalmer, thank you, kami singgah sebentar mencari lokasi penggambaran foto oleh seorang juru foto terkenal. Namanya Steve McCurry. Karya beliau Boy in Mid Flight memang sangat legendary. Okey, kita berjaya melepasi anjing tadi. That was the biggest obstacle lah untuk sampai ke sini. Lokasi tempat itu berada di kawasan selam. Jadi kami pergi dengan sangat berhati-hati dan beringat untuk menghormati mereka yang tinggal di situ. Actually, this is like a slum area untuk kawasan ni. Okay, so kita berada dekat legendary spot. Dekat mana budak tu lah? Foto oleh Steve McCurry. Sini. Dia macam. So tapak tangan tu sebenarnya dulu dekat sini. Famous spot, yes. So this is the iconic place. Yang bila gambar tu kenapa nampak luar angle? Wide angle. Wide angle. Ah. Masa aku pergi tu ada sikit lah tempat tangan tu. Tapi dia dah lusuh. So there used to be ada tapak tangan dekat sini. Dan gambar budak berlari tu dekat sini. So dia berlari. And that is how the iconic photos menang berpuluh-puluh anugerah award. Lompat. Ha, lari. Okay, lompat. Lompat. Bukan. Lama, lama. Itu lama. Sekarang ni kita sampai ke R&R. R&R Tapah. Kita ada lagi lebih kurang 200 km untuk sampai ke Jaisalmer. Tadi dalam perjalanan macam-macam jenis view lah ada. Ada orang tengah celebrate upacara dia orang. Dan selain tu ada, aku nampak view kincir angin dekat sini. Eh, aku rasa kalau aku sempat rakam dia, aku akan share dengan korang kat dalam vlog nanti. Sekarang nak rehat dulu, kemudian baru kita sambung perjalanan. Jadi sementara panas tu, aku sedia baju sekejap kat sini sebelum kita teruskan perjalanan. Beginilah suasana di R&R yang terletak di sepanjang lebuh raya di wilayah Rajasthan ni. Pemilik kedai akan sediakan katil ni untuk sesiapa pun boleh baring dekat situ. Jadi dekat sini ada kedai makan dan sedikit sumber air telaga. Memasuki wilayah Jaisalmer ni, cuaca menjadi semakin panas.
Jadi sempatlah aku basuh dan sidai baju dekat motor. Sempat kering pula tu. Water here. So, dia orang ada telaga kat bawah ni. So, you shower here. Oh, okay. Oh, like this. Oh, it's okay. Oh, it's okay, it's okay. Tak apa, tak apa. Tak mana ni. So, dia tengah basuh baju dan gunakan air telaga untuk bekalkan air. Telaga ni pun bekalkan air ke kedai ni. Jadi kalau kita tengok cerita-cerita Hindi, tengok dia orang buang air kan. So inilah tempat dia. So kat sini tak ada tandas, tak ada tempat nak kencing. Jadi dia orang akan membuang di kawasan lapang ni je. Aku rasa tu metafor lah. Dia tak literal lah. Tak faham lah makcik. Okay, kita baru sampai ke next R&R. R&R ni makna ada lagi lebih kurang 100 km lagi untuk sampai ke destinasi. So ini adalah Kisan Hotel dan kita tengah berehat sekejap kat sini. Sakit bontot tadi. It's a straight ni jalan tapi bumpy route. Kita dah sampai. Sebenarnya dah sampai lagi. Kita nak pergi Puri Desert dan belakang aku ni ada satu cari. Inilah dia, orang pertama Malaysia mengibarkan jalur gemilang. Jijai Samir. Tanya, anda mencipta viral di Malaysia dan di India. Alhamdulillah, sekat sekarang. Sekat. Begitulah pengalaman kami memasuki kawasan Kincir Angin. First time jumpa. Sangat teruja sebab baru realise betapa besarnya saiz Kincir Angin. Episod seterusnya aku akan kongsikan pengalaman pertama kami tidur di padang pasir, berbumbungkan bintang malam. Hingga kita jumpa lagi di episod seterusnya. Namaste.